Welcome back. Aku Rita di sini. Jadi di video kali ini aku pengen bikin tutorial hijab ala-ala Nisa Sabian dan hijab simple buat kalian yang enggak mau ribet saat mau pergi ke acara ataupun lagi nongkrong-nongkrong di manapun kalian suka. Jadi ditonton ya videonya. Jadi ini pertama kita bagi dua sisi, yang sebelah sini pendek, yang sininya panjang. Oke. Terus kalau muka bulat kalian kalian taruh ke belakang biar enggak kelihatan tembem dan bulat. Kalau misalnya kalian taruhnya kayak gini, misalnya nih, itu kayak kelihatan tuh tembem banget, gila sumpah. Tuh. Tambah bulat. Jadi kalian yang bermuka bulat harus tarik ke belakang. Oke. Tarik ke belakang. Terus kalian kasih jarum pentul. Jarum pentul. Terus yang ini kalian tarik ke belakang aja. Kalian tarik ke belakang, terus yang sisi tadi ini panjang, kalian tarik ke belakang seperti ini. Gini. Tinggal kalian kasih jarum pentul lagi. Kalian kasih jarum pentul di sini nih. Hati-hati yang tusuk. Udah. Sudah kalian sih. Ya, sudah. Nih, kayak gini tuh udah simpel dan tuh udah cantik banget. Kalau misalnya kalian terlalu enggak puas sama yang kayak gini, kalian bisa kasih ini masuk ke dalam. Tuan, yang biasanya tuh cewek-cewek zaman sekarang pakai kacamata gitu. Itu bagus banget. Kalau misalnya kalian pakai kacamata. Jadi cara yang kedua, ala-ala Nisa Sabian. Yang kayak yang judulnya sampai 2 jam. Krik krik krik. Garing garing garing. Jadi sisinya sama panjang ya. Lalu ini diambil sedikit ataupun banyak terserah kalian masuk. Kalian kasih jarum pentul ke sini ya. Nih. Kalian kasih jarum pentul. Jadi yang di dalam yang ini kalian masukin aja ke dalam sini ya. Nih, ke dalam. Sini jangan sampai kelihatan numpuk, jadi dirapiin ya di leher nih. Oke, udah. Yang ini kita bagi dua, ini kan lebar tuh, kita ambil jadi dua bagian kayak gini. Nah, tinggal kita kasih jarum pentul di sininya. Nah, kan jadi deh ala Nisa Sabian. Udah kan. Jadi buat kalian yang suka sama video kali ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. See you by next video.